Kapal pengangkut bahan bakar minyak yang terdampar di Pantai Padang hingga Selasa sore belum dievakuasi. Kapal dengan nama lambung Karya Budi Terang 7 itu masih terdampar dan bersandar di batu grip Pantai Padang. Lokasinya tak jauh dari Masjid Al-Hakim. Kapal distribusi BBM ke Mentawa ini telah terdampar selama 4 hari. Menurut anak buah kapal, lambung kapal bocor dan mesinnya rusak. ABK masih menunggu perintah pimpinan atau pemilik kapal untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan kapal satu lagi, KM Sumberjaya 01, telah dievakuasi ke Pelabuhan Muara Padang. Untuk belum bisa dievakuasi karena keadaan kamar mesin sudah air, sudah memasuki penuh kamar mesin bang, dengan keadaan kendala mesin juga sudah rusak. Jadi keadaan kapal juga sudah bocor. Nanti kita belum tahu kejelasannya untuk selanjutnya gimana keputusan dari bos kita. Untuk penyuplai minyak ke Mentawai cuma satu ini, tapi nanti ada kapal yang lain untuk diperbantukan dari Singkil untuk menyuplai minyak dari Padang ke Mentawai. Sebelumnya, dua kapal pengangkut BBM ini hanyut diseret banjir dari Pelabuhan Muara Batang Haropadang Kamis malam pekan lalu. Kapal tersebut hanyut setelah tali pengikatnya putus akibat derasnya arus banjir yang menghantamnya. Pasca kejadian tersebut, kapal yang membawa BBM dari Padang ke Pulau Mentawai akan digantikan oleh kapal dari daerah Singkil. Alfi melaporkan dari Padang.